Okey, hari ni kita nak review dengan unboxing Benang ISO 5000. Yang ni daripada sahabat saya, saya beli daripada sahabat saya. Okey, ni real ni stok. Stok lama, susah nak dapat. Okey, Benang semua orang tahu buatan dia adalah tahan. Diperbuat daripada full metal. Okey. ISO 5000 super metal, okey. Real for salt water untuk air garam, 4 ball bearing, balance rotor system, power metal material. Okey, dia punya gambar dia macam ni. Dia punya bearing dekat sini satu, dekat tengah satu, dekat sini satu, dekat sini satu. Okey, dia punya sistem warm shaft ni. Warm shaft punya sistem. Okey, kita nak buka. Langsung kita buka ya. Yeah. Tanpa panjang lebar lagi kita bercerut teh. Okay. Real ni memang model lama lah. Dia tak adalah sesedap model-model sekarang ni. Cuma ketahanan dia ni terbukti pasalkan dia ni full metal dan berat. Okay. Daripada segi kekurangan lah, tengok dia boleh reverse ke belakang. Sebab dia tidak menggunakan sistem clutch bearing. Kalau sistem clutch bearing tu kan dia one way aja. Dia ni masih boleh ke belakang sikit. Tapi tak jadi masalah. Dia masih tetap tahan. Sampai sekarang orang yang pakai benek-benek tu tak jadi masalah. Tak ada pun yang kata rosak ke apa ke. Longkah spool. Okay, spool panjang ni memang sesuai untuk orang cakap nak buat balingan jauh. Kategori macam main surf cast lah. Tepi pantai tu, nak lontar-lontar jauh tu. Okay, sistem dia. Sebelum kita bahas sistem dia, kita bahas dulu dia punya handle eh. Dia punya handle ni dia perbuat daripada bahan kayu. Okay, seperti Benang SX, Mighty. Kalau yang model-model baru ni macam Extreme GT tu, dia punya knob tu dah guna bahan getah. Fiber ke, saya pun kurang faham sangat lah. Kalau yang jenis lama-lama dulu, dia punya wooden knob, knob kayu. Okay. Lepas tu dia punya handle boleh lipat. Yang model sekarang ni dia terus masuk power handle aja kan, pakai screw. Yang ni jenis screw in handle. Okay. Memang betul-betul tahan kalau screw in handle. Screw in handle ni kelebihan dia, dia tak mudah tercabut dia punya knob ni. Kalau yang jenis jenis yang pakai nut dekat dia punya knob tu, dia mudah tercabut macam Shimano ke. Kalau hilang tu jatuh dalam air, fuf, menangis tu nak cari spare part pun susah. Kalau jenis macam ni susah nak, tak boleh nak tercabut lah, bukan kata susah lah kan. Ok, jenis boleh lipat macam ni ada kelebihan dan kekurangannya. Yang jenis handle boleh lipat, kelebihan dia mudah dibawa, mudah disimpan. Kekurangan dia, kalau kita dah biasa buka tutup, pasti bergoncang lah ni. Bergoncang lah. Bila dah bergoncang tu, tak berapa nak sedap nak pakai lah. So, kita kena tukarlah one piece dia punya handle ni. Sebab dia tak ada nut screw di sini. Dia terus pakai rebate aja. So, kita tak boleh nak buka sebarangan. Kalau ada screw boleh buka, kita mungkin boleh repair sini. So, tak boleh. Kalau jenis benek macam ni, kena tukarlah one piece set macam ni. Okay. So, di sudut handle dia. Okay, di sudut drag dia, tiada tertulis berapa kilo. Okay, saya pun tak dapat bilangan tepat dia. Okay, saya tengok dekat kotak dia dulu. Dekat kotak dia pun tiada tertulis dengan tepat berapa drag maksimum dia. Okay. Saya anggarkan dalam sekitar, susah nak cakap lah, 15 kilo macam tu. 10-15 kilo lah, senang nak cerita kan. Okay. Kalau kita kunci ketat pun dia punya tali pun payah juga nak keluar ni. Memang kuat juga dia punya drag. Ketat. Okey, boleh lagi ketat lagi.
So drag dia tu bergantung berapa kuat kita kunci. Ha, itu je lah dia punya drag. Okay. Benek ni dia tidak tetapkan berapa. Ha, kalau benek yang terbaru sekarang ni, dia, mereka akan tetapkan lah berapa. 25 kilo macam tu. Ha. So yang ni Mighty ni, benek ISO ni tiada limit drag yang ditetapkan di kotak dia. Ha, tapi kalau korang baca spek dia dekat mana-mana laman sesawang, mungkin ada kot dia punya spek. Okay. Kita langsung buka je lah. Okay. Soal drag tu soal yang kedua lah kan. Pasal dia drag ni bergantung kepada berapa ketat kita setting dia punya knob ni. Ha, itu saja. Lagi ketat kita setting, lagi kuat dia punya drag. Okay. Ha. Lepas tu lagi satu, kalau kalau di sini bahagian drag washer ni berminyak pun, kalau kita kunci banyak pun dia tetap juga belayar. So tiada ketetapan yang tepat lah bagi saya lah. Kalau orang dulu-dulu tak boleh tahan sangat, dia pegang ya spool ni. So benda ni boleh di adjust lagi lah. Okay, dia punya shaft dia tinggi macam ni. Jenis ni dia punya clicker, punya gear clicker. Jenis clicker dia macam ni. Kalau kita nak bising dia punya clicker ni, just kita ganti ya dia punya spring ni yang keras. Lagi keras dia punya spring, lagi sedap bunyi. Yang ni lembut sangat dia punya spring. Okay, kita dengar dulu eh. Kebanyakan benek dia punya sound dia tak berapa nak kuat. Kita just dengar. Pelan sangat bunyi dia. Tak berapa nyaring sangat. Kalau nak nyaring benek, rahsia dia ni, kita tukar spring ni. Okay, build arm dia pun okay, tebal, full metal. Okay, jentik dulu. Ni metal juga, ni pun metal. Saya pun tak faham bahan metal apa, aluminium ke besi ke apa. Saya tak baca lagi, tak baca penuh lagi. Okay, dia tulis metal aja. Power metal material. Ni power metal material. So material dia pun saya tak tahu apa. Rasa-rasa aluminium kot. Tapi berat ni. Okay. Berat tak jadi masalah bagi orang yang dah biasa. Okay. Orang yang tak biasa mungkin bagi mereka berat tu jadi masalah. Kita just re-re jenis berat ni, kita just main bottom kebanyakannya. So berat tak jadi masalah. Just kita buka spool, baling umpan, lepas tu kita just duduk bermalas-malasan. So tak jadi masalah lah kan. Yang jadi masalah apabila reel berat macam ni kita buat casting. So mana nak kena kan. Tak boleh kena lah dengan gaya dia. So reel jenis berat ni macam buat pasiran, bottom, menebing, duduk atas jeti. Tahan memang tahan. Keluarga benek semua orang tahu. Kekurangan benek ni, kalau nak dibahas secara berat tu, sesepah orang akan cakap itu adalah kelemahan dia lah. Bagi Abang Jo bukan kelemahan dia sangat lah. Pasal kalau berat tu bagi Abang Jo tu sedap pula pakai kan. Sebab kita dah biasa. And then bahan gear yang Abang Jo tak setuju tentang benek ISO ni, bahan gear dia. Bahan gear dia agak tipis sedikit. Okay, berbahan dia macam zinc. Kalau macam SX, SX dengan keluarga yang lain-lain, dia punya bahan dia kuningan ataupun brass. Separuh orang panggil tembaga lah apalah kan. Dia punya gear agak tebal. Yang ni jenis dia gear dia agak nipis. Lepas tu gear dia berbahan zinc. Okay, zinc tu macam jenis cepat haus lah. Itulah kekurangan dia. Lagi satu, nampak dia masih boleh reverse ke belakang. Okay, old pattern memang macam tu. So kita nak judge sangat pun tak boleh. Sebab memang old pattern macam tu. SX pun pattern macam tu. Tetapi tiada masalah. SX legenda kan. Semua orang tahu benda SX kan.
betul-betul tahan. Legend punya barang kan. Dia lebih kurang macam SX juga ni. Cuma ada revolusi pembaharuan dia lah. Sedikit. Macam dia punya shaft dibesarkan. Lepas tu dia punya bearing dilebihkan. Menggunakan warm shaft system dalam ni. Itulah di antara kelebihan Benek ISO. Walaupun dia ni versi old school. Kalau yang jenis-jenis ke atas macam IT tu. Tu dah orang cakap. Dia punya komponen pun dah moden sangat kan. Itulah sedikit review saya tentang Benek ISO 5000 Super Metal. Okay. Dia didatangkan bukan saiz 5000 saja, ada yang lagi besar saiz 7000. Okey, sekian saja review saya hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like and subscribe supaya channel saya berkembang. Okey, terima kasih.